Di sini kita akan belajar bersama ya. Harapannya ya bukan dari saya saja, tapi kita semua sini belajar ya tentang gimana sih cara membaca EKG. Nah, di sini aku ngambil judul itu ini, EKG kok gampang. Nah, sebenarnya mengambil judul ini seperti ini tuh agak-agak gimana gitu ya. Bukannya mau menyepelekan atau mempermudah dan sebagainya, sebenarnya harapan kita ya kedepannya itu membaca EKG itu gampang. Tapi ya sebenarnya inspirasi saya dari judul EKG ini adalah Dr. Yusuf SPJP ya, yang beliau merupakan pendiri dari Satu Hari Satu EKG. Jikalau teman-teman itu senang atau tertarik terkait dengan belajar EKG, bisa diikutin aja tuh channelnya beliau ya, Satu Hari Satu EKG. Nah, oke ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai. Jadi yang pertama itu nanti kita akan mempelajari terlebih dahulu ya, terkait dengan dasar-dasar dari membaca EKG nih. Nah, apa aja sih yang harus kita persiapkan? Ya, yang pertama ya harus tahu dulu dong cara kerja EKG itu seperti apa. Yang mana EKG ini suatu mesin ya. Otomatis suatu mesin itu adalah suatu alat bantu. Bukan merupakan suatu hal yang didewakan seperti itu. Oleh karena itu kita tuh harus mempertimbangkan dulu anamnesis ataupun pemeriksaan fisik yang tepat sebelum akhirnya kita mengarah ke EKG. Nah, yang kedua yang harus banget kita pastikan sebelum membaca EKG itu adalah identitas pasien itu sudah sesuai dengan yang akan kita periksakan. Nah, kalau teman-teman belum pernah melihat alat EKG yang sekarang itu sudah bisa disertai dengan menginput identitas, bahkan nama dan juga ada usia, kemudian juga ada nomor rekam mediknya, itu bisa diinput ke alatnya seperti itu. Dan yang ketiga, pastikan alatnya itu sudah siap. Jangan nanti waktu mau pasang EKG, mau baca EKG ternyata alatnya rusak atau listriknya mati dan lain sebagainya. Dan juga harus tahu cara peletakan lead-nya, kayak gitu ya. Dan yang nomor 4 ini, kalibrasinya sudah sesuai. Wah, apa ya kalibrasi? Jujur, aku kalibrasi itu baru tahu ketika koas. Dulu-dulu itu nggak pernah tahu kalau misalnya ada yang namanya kalibrasi. Taunya yang kalibrasi itu paling pistol kali ya. Atau termometer, atau apa namanya yang sekarang itu Omron ya kan. Nah, harus dikalibrasi. Nah, ternyata EKG itu juga ada yang namanya kalibrasinya. Nah, ngelihat apa sih? Ngelihat kecepatan kertasnya dan amplitudo, gelombang. Apa sih itu? Ah, nanti kita bahas ya. Kemudian yang terakhir, yang juga nggak kalah penting ya, ya apalagi ya, rajin-rajin mengulang. Oke. Oke, nanti akan kita mempelajari ini 8 step membaca EKG. Yang pertama adalah menentukan irama, bukan irama lagu ya. Menentukan rate, kemudian menentukan aksisnya, arahnya daripada gelombangnya itu mengarah kemana. PR intervalnya seperti apa? Apa sih PR interval itu? Gelombang QRS-nya itu gimana? Kemudian apakah ada masalah di ruang-ruang jantungnya? Ingat ya, ruang jantung itu apa aja? Bukan terambi dan juga ini ya, atrium dan ventrikel gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah kelainan koroner. Dan yang terakhir, yang paling sulit sebenarnya itu adalah lain-lain atau menentukan ada tidaknya aritmia. Oke, lanjut. Oke, kita flashback dulu nih ya, anatomi dan fisiologi. Ya nggak usah terlalu dalam-dalam banget. Yang paling penting dalam mempelajari EKG itu adalah kita mengetahui anatomi dari sistem elektrofisiologi jantung. Ya, nah, jantung itu kan punya suatu ini ya, kabel-kabel listrik dan juga gardunya, misalnya dibilang seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah si sinoatrial node. Nah, ini adalah gardu utamanya, yang mana dia adalah pacemaker utama. Nah, atau yang bisa disebut dengan NSA, atau bisa juga nodus sinoatrial, seperti itu. Nah, dari si gardu ini, nanti dia akan punya kabel-kabel ya, punya kabel-kabel, ada ini sedikit, ada kabel-kabel yang menghubungkan antara gardu yang pusat dengan gardu-gardu yang di daerah yang lain, seperti itu. Nah,
Ada apa itu? Ada nodus sinoatrial kemudian dihubungkan oleh traktus internodal. Nah, ada yang anterior, medial, maupun posterior, kemudian disambungkan ke AV node atau nodus atrioventricular, ya. Dan juga ada yang nyebrang tuh ke sebelah kiri, atrium kiri, yang melewati Bachmann bundle. Nah, setelah sampai di nodus AV atau atrioventricular node, nanti dia akan menjalar lagi ya, nih kursor saya. Nah, di tengah-tengah sini ada yang namanya berkas His atau bundle of His. Nah, bundle of His itu ternyata dalam perjalanannya nanti dia akan bercabang. Karena apa? Karena kita punya dua ventrikel. Ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Nah, jadi dia memiliki left bundle branch, nah, atau yang mengarah ke ventrikel kiri, dan juga ada right bundle branch yang mengarah ke ventrikel kanan. Dan di ujungnya dia punya serabut-serabut lagi yang disebut dengan serabut apa? Purkinje, ya. Ada yang Purkinje, ada Purkinje, ya terserah. Pokoknya itu Purkinje kayak gitu. Oke. Nah, dari gardu-gardu ini dia sebenarnya menghasilkan listrik ya. Gardu utama itu atau si NSA itu menghasilkan listrik antara 60 sampai 100 bit per menitnya. Sedangkan AV node itu jikalau ternyata si NSA ini ibaratnya si jenderalnya ini ya. Jenderalnya ini ternyata dia gugur gitu ya. Nah, dia digantikan oleh kolonelnya gitu ya. Kolonelnya itu adalah si AV node. Si AV node itu punya kekuatan berapa sih dia? Punya kekuatan sekitar 40 sampai 60 bit per menit. Artinya dia lebih slow dibandingkan si NSA. Kemudian yang terakhir si Purkinje. Purkinje ini ibaratnya ya mungkin Kapolres kali gitu ya. yang dia itu memiliki kekuatan sekitar 20 sampai 40 bit per menit. Oke, sampai di sini paham? Ya, insya Allah paham ya. Oke, kemudian kita flashback dikit juga tentang penemu EKG, yaitu adalah Pak Eindhoven. Nah, ada yang tahu nggak di sini Pak Eindhoven itu orang mana sih? Lahirnya di mana sih? Mungkin ada yang tahu nggak? Di Inggris, dok. Wah, dokter Tony bilangnya di Inggris. Salah ya. Coba di chat nih kayaknya ada yang chat. Jawa. Wah, salah. Hampir benar. Oke, langsung aja ya. Ternyata Pak Willem Eindhoven ini dari Semarang. Wah, kok dari Semarang namanya kok Willem Eindhoven? Iya, jadi ternyata Pak Willem Eindhoven itu sebenarnya berkewarganegaraan Belanda. Cuman pada saat itu Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda. Nah, ternyata si Pak Eindhoven ini lahirnya di Semarang dan akhirnya ternyata dia mengembangkan suatu alat yang namanya EKG. Nah, tulisannya EKG atau ECG sih, ya sebenarnya sama aja ya. Kalau di bahasa Belanda itu pakainya K. Sedangkan kalau bahasa Inggris seperti Dr. Tony bilang tadi itu pakainya ECG. Nah, terserah. Yang di Indonesia juga pakainya EKG. Kemudian ini setnya ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat, kayaknya sudah pernah ya di kampus masing-masing mungkin. Nah, sekarang itu bentukannya lebih canggih ya. Ada yang bisa didorong-dorong dan lain sebagainya. Ada yang nggak perlu alat listrik. Nah, ada yang disambungkan dengan listrik. Nah, ada yang bisa tinggal pencet aja nanti langsung sudah keluar yang lengkap seperti itu. Dan kertasnya juga ada yang ukuran segini, ada yang ukuran yang lebih besar dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya si Pak Eindhoven itu menemukan suatu yang disebut dengan segitiga Eindhoven. Oke, coba aku ganti pointernya jadi ini ya, highlighter. Oh bukan, jadi pointernya cuma ada ini. Oke, ya udah deh. Ada yang disebut dengan ini ya, ada RA itu right arm ya artinya ya, right arm, kemudian left arm, kemudian ada left leg. Nah, ternyata nih prinsip kerjanya itu bagaimana sih EKG itu? Nah, EKG itu berhubungan dengan elektrode dan listrik. Kayak gitu ya. Kita pegang dulu itu satu. Nah, ternyata listrik itu jikalau dia meninggalkan suatu elektrode, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, sedangkan jikalau dia menuju suatu elektrode, dia akan bermuatan positif. Nah, kenapa sih
di sini selalu negatif, di sini negatif, dan selalu positif di sini. Karena apa? Karena ingat tadi, elektrofisiologi jantung, dia bergerak dari atrium ya. Sinoatrial itu kan dari atrium kanan. Nah, berarti dia meninggalkan atrium kanan menuju ke ventrikel kiri sebenarnya. Jadi mengarah ke arah kiri. Jadi semuanya yang mengarah kiri itu dia akan ya meninggalkan si NSA, akhirnya bermuatan negatif, kemudian akan dituju ya, dituju menjadi bermuatan positif. Sedangkan yang di left arm ternyata juga akan meninggalkan nih elektrodanya menuju ke left leg. Oleh karena itu di left leg ini menjadi dia positif dua-duanya gitu ya. Dan intinya semua ya gambaran yang ada di sini, kalau misalnya itu negatif berarti defleksinya, artinya defleksi itu adalah arah daripada gelombangnya akan mengarah ke bawah. Kemudian kalau defleksinya positif, dia akan mengarah ke atas. Oke ya. Oke, sedikit lagi tentang EKG 12 lead. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal banget ya. Intinya EKG kita itu ada 12 lead yang terpasang ya, ada 4 di ekstremitas dan juga ada di sini 6 ya. Mungkin apa namanya V1 sampai 2 V6 kayak gitu ya. Kemudian lead-nya itu terbagi dua, ada lead aksial, ada lead prekordial kayak gitu. Nah, untuk pemasangannya itu biasanya kan di jantung atau di badan sisi kiri ya, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah ingat ya, mulainya dari SIC4 linea sternalis kanan, kemudian menuju ke SIC5 linea mid axillary ya, yang sisi kiri. Nah, itu kan yang standar ya, yang paling sering kita kerjakan. Nah, apakah ada yang tahu ada yang disebut dengan EKG kanan? Nah, apa sih gitu EKG kanan? Apa yang buat jantungnya di kanan gitu? Ya bisa jadi, tapi ternyata selain itu juga EKG kanan ini sangat penting untuk mendeteksi suatu kelainan yang di right ventricle, teman-teman. Nah, pemasangannya seperti apa? Ya sama seperti pemasangan EKG yang sisi kiri, cuman V1-nya itu bertukar arah dengan si V2 dan selanjutnya diarahkan ke sisi sebelah kanan semua. Nah, akan tetapi nih catatannya, yang paling penting dari EKG kanan itu sebenarnya adalah si V4R-nya. Nah, walaupun begitu, kalau untuk pembelajaran nih kata guru-guru saya dulu itu boleh dipasangkan semua seperti itu. Tapi kalau butuh cepat, teman-teman pindahkan saja si V4-nya itu ke linea mid clavicula yang kanan SIC5. Nanti dilihat apakah ada ST elevasi atau tidak kayak gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan EKG posterior. Nah, EKG posterior ini dia berada di punggung ya, ada V7, V8, V9. Dan EKG posterior ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk melihat adanya infark di bagian posterior. Oke, ini salah satu contoh aja ya. Contoh daripada EKG itu gambarannya seperti apa, kertasnya kayak gitu. Nanti ada identitasnya, kemudian ini gambaran-gambaran yang didapatkan, dan juga mungkin ada interpretasi. Nah, satu catatan, untuk interpretasi di sini harus dikonfirmasi lagi ya, apakah benar nih normal ECG atau bukan, gitu. Atau normal sinus rhythm, ya benar ya, atau salah ternyata kayak gitu. Nah, oleh karena itu harus dipastikan lagi. Kemudian yang penting juga ada di sini gambar-gambar yang mungkin sebenarnya kita sering lihat ya, tapi apa sih sebenarnya gambar itu? Nah, ini tuh gambarnya seperti ini. Ada lekukan aneh gitu ya, kayak kijing. Ya, tapi di sini ini adalah parameter atau yang saya bilang di awal tadi sebagai bagian dari kalibrasi ya, kalibrasi. Nah, kalau di sini itu adalah kalibrasi untuk amplitudo gelombangnya. Sedangkan yang di sini nih, nah ada 25 mm per second. Nah, itu adalah kecepatan kertasnya. Kenapa sih kita perlu memartikan itu? Nah, yang pertama paper speed atau kecepatan kertas. Ternyata nih kecepatan kertas itu sangat berpengaruh terhadap mungkin gelombang-gelombang yang sangat cepat
Nah, kalau misalnya sangat cepat itu kita mungkin sampai sulit ya mencari gelombang yang lebih spesifik. Misalkan nih di sini mencari gelombang P, ada nggak sih di sini? Nah, ini kan nggak kelihatan ya, nggak terlalu jelas. Nah, oke, coba kita turunkan standar kalibrasinya menjadi 50 atau disebut sebagai kalibrasi setengah kayak gitu ya. Nah, ternyata terlihat ada gelombang P di sana. Nah, tetapi nih teman-teman harus hati-hati. Kadang-kadang nih lupa nih diatur ulang lagi. Ternyata nih belum diatur ulang menjadi yang standar 25 mm per milimeter per detik. Masih yang 50 mm per detik kayak gitu. Oh, ini berarti ini nanti enggak, bukan takikardi ini, masih normal. Oh, ternyata realitanya pasiennya takikardi. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Jangan lupa nanti dipastikan apakah paper speed-nya sudah normal atau tidak. Karena biasanya nih sering banget nih. Dulu mungkin pas koas saya dimarahin karena, wah ini kamu nih nggak mengatur ulang, nggak dikalibrasi ulang ya, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada amplitudo. Nah, amplitudo ini untuk apa sih? Ya, jadi amplitudo ini untuk melihat atau mengkalibrasi gelombang-gelombang yang mungkin nanti itu sangat-sangat tinggi. Nah, kan jadi kalau misalnya ventrikelnya itu hipertrofi gitu ya. Nah, maka nanti listrik yang dihasilkan biasanya panjang-panjang tuh, tinggi-tinggi tuh. Nah, kita mau lihat nih apakah ini beneran tinggi-tinggi atau ini gelombang yang di atasnya yang menabrak gelombang lainnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu nanti amplitudonya dibikin setengahnya sehingga kita bisa melihat, oh ternyata memang benar ini ternyata tadi itu hipertrofi. Tapi jangan lupa kalau misalnya amplitudonya diturunkan menjadi di sini kan 10 mm ya, artinya seluruhnya ini dia melibatkan dua kotak besar. Nah, apa sih kotak besar, nanti kita bahas ya. Nah, intinya yang pertama ini adalah dia melibatkan dua kotak besar yang artinya itu sama dengan 1 milivolt. Nah, tapi bisa juga dibikin kalibrasi setengahnya kayak gitu ya. Nah, yang artinya si gelombang ini dikecilkan setengahnya. Artinya nanti gelombang ini misalnya kita ukur satu kotak kecil kayak gitu ya. Kalau misalnya dia itu amplitudo standar. Tapi kalau misalnya amplitudonya disetengahkan, berarti satu kotak kecil ini kita nilai setengah. Kayak gitu ya, paham ya? Ada yang bingung di sini? Semoga nggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk ke morfologi gelombang ya. Gelombang itu ada gelombang P, Q, R, S, dan T, ada juga gelombang U. Kemudian juga ada interval. Interval itu artinya waktu ya, jarak antara suatu titik ke titik yang lainnya. Ya, waktunya itu berapa lama sih untuk menempuh jarak suatu titik ke titik lain itu ada PR interval. Walaupun sebenarnya ini PQ interval ya. tapi pada realitanya itu dinamakan PR interval. Karena mungkin dulu tuh gelombang Q itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Kemudian ada juga yang disebut dengan PR segmen. Nah, kalau yang disebut dengan segmen-segmen ini adalah suatu garis yang sejajar dengan titik isoelektrik. Aduh, apalagi sih titik isoelektrik? Titik isoelektrik adalah titik yang segaris dengan gelombang. Jadi misalnya gelombang ini nih, jadi titik isoelektriknya adalah di sini nih. Bisa dilihat ya, atau saya coret nih. Nih, jadi titik isoelektriknya adalah selurusan ini gitu ya. Nah, begini ya, itu titik isoelektrik. Kayak gitu. Nah, kemudian ada ST interval, ada RR interval, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di. Dan gelombang yang standar atau gelombang yang normal itu memiliki konfigurasi kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, gelombang P itu adalah depolarisasi atrium ya. Gelombang P itu normalnya memiliki durasi kurang dari 3 kotak kecil, durasi atau waktunya ya. Dan untuk normalnya bentuk morfologinya untuk morfologi normalnya dia kita bisa lihat di lead 2 dan juga lead P1. Nah, kalau untuk di lead 2 dia normalnya adalah tegak
ke arah atas, kayak gitu ya. Selalu berdefleksi positif, arahnya ke atas. Arahnya ke atas ya, karena dia defleksinya positif. Sedangkan di V1, biasanya normalnya adalah bifasik. Nah, ini bifasik, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi nanti kalau ngelihat, oh ada yang ke atas, ada yang ke bawah, gimana sih maksudnya? Nah, kalau di V1 itu normal ya, gitu. Sedangkan ada kelainan-kelainan, RAE atau right atrial enlargement, kayak gitu ya. Nanti ada gangguannya, membesar dia, nanti kita bahas di belakang. Ada juga yang kiri, left atrial enlargement. Nah, kalau misalnya itu dia amplitudonya atau tingginya itu normalnya adalah kurang dari 2,5 titik kecil untuk di lid limb leads atau lid aksial ya, yang di 1, 2, 3 AVF dan lain sebagainya itu kurang dari 2,5 kotak kecil. Sedangkan untuk red precordial nih yang V1 dan V6 dan sebagainya itu dia normalnya adalah kurang dari 1,5 kotak kecil. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ngelihat waduh P-nya kok tinggi banget kayak gitu. Nah, berarti bisa kita curigai nih. Tinggal dilihat dia itu ada di mana nih kelainannya. Kita lihat bentuknya kayak gini ternyata tinggi-tinggi. Bentuknya kayak M. Wah, spoiler. Nanti kita bahas di belakangnya. Oke, selanjutnya PR interval tadi ya. PR interval adalah waktu konduksi dari NSA atau sinoatrial ke NAV. Normalnya adalah berapa nih? 3-5 kotak kecil. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari sini. Harus selalu dari permulaan gelombang P. Oke, sampai dengan gelombang I. Atau kalau misalnya gelombang R, ya udah gelombang R. Intinya seringnya kesalahan itu kita mengukurnya dari tengah nih. Nah, ternyata bukan. Menilainya itu harus dari awal gelombang P. Itu dan kita lihat di sini ada berapa kotak nih? 1 2 3 4 5. Oke, berarti ada 5 kotak. Berarti normal. Nah, gitu ya. Kalau untuk satu kotaknya itu berapa? Satu kotak itu adalah 40 milisecond. Artinya kalau dikalikan 5 sebanyak 0,2 secondnya atau 200 milisecond. Jadi normalnya 0,12 sampai 0,2 second atau 120 milisecond sampai dengan 200 milisecond. Oke ya, clear ya. Lanjut. Ini salah satu contoh aja ya. Lupa dihapus. Oke. Jadi untuk ada yang PR-nya memanjang, coba kita lihat nih. Nah, ini kan, dia panjang banget gitu ya kan. Kok nggak normal, apalagi ini nih, sampai 2 kotak nih. Waduh, berarti pemanjangan atau prolong PR. Ada juga yang kayak gini nih. Cuma 2 kotak doang gitu ya, atau short PR. Ini khas ya, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu gitu ya. Ada yang tahu nggak ini apa? Yang kayak gini nih. Ada nggak? Mungkin di chat mungkin. Gak ada ya? Oke. Gak ada ya. Berarti nanti kita, mungkin teman-teman nanti akan mempelajari ini salah satu yang disebut dengan WPW, Wolff Parkinson White. Lanjut, QRS komplek. Ya, QRS itu adalah gelombang yang mengalami depolarisasi ventrikel. Kemudian durasinya normalnya adalah 0,12 detik. Artinya dia kurang dari 3 kotak kecil. Nah, nanti ada 3 gelombang tuh. Ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S. Gelombang Q adalah gelombang yang berdefleksi negatif pertama sebelum gelombang R. Yang mana gelombang R adalah gelombang dengan defleksi positif pertama setelah gelombang P. Kalau nggak ada gelombang P-nya, berarti ya sudah. Yang itu adalah R, yang paling pertama. Ya, gitu ya. Kemudian ada gelombang S. Gelombang S adalah defleksi negatif yang umumnya terjadi setelah R. Nah, jadi nanti ada kalau misalnya tukik, take kecil gitu kan ke bawah terus ada yang tinggi. Nah, berarti itu adalah Q-nya, kemudian ini adalah R-nya. Kayak gitu ya. Ini salah satu bentuk-bentuk morfologinya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ada yang R doang kayak gini ya, ada yang Q, S, nah ada yang Q, R kayak gitu dan lain sebagainya ya. Ada juga yang hits itu R, S, R, accent, nah gitu ya. Atau yang disebut dengan nanti gelombang bundle branch block ya.
Oke, ini salah satu contoh-contohnya. Ada yang QRS-nya sempit, ada yang QRS-nya lebar. ST segmen ya, ST segmen adalah ya segmen yang menggambarkan interval antara depolarisasi dan repolarisasi. Intinya garis ini, garis ST segmen yang mulai dari akhir gelombang S menuju ke awal gelombang T itu disebut dengan ST segmen. Yang mana akhir gelombang S itu disebut sebagai J point. Jadi nanti jangan bingung ya. Nah, ini variasi-variasinya kayak gitu. Nanti kita bahas deh yang lebih detailnya ya. Ini juga ada yang tadi kan ada yang ke atas tuh ST elevasi. Nah, ada juga yang namanya ST depresi gitu ya. Wah, mungkin udah kenal ya dengan itu ST elevasi, ST depresi. Terus ada gelombang T. Gelombang T itu adalah gelombang yang menggambarkan proses repolarisasi ventrikel. Nah, gimana sih normalnya? Normalnya kita bisa ngelihat amplitudonya itu atau tingginya seberapa tinggi sih gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari limb leads atau lead axial itu tingginya kurang lebih kurang dari 5 kotak kecil. Sedangkan kalau misalnya di lead precordial itu kurang dari 10 kotak kecil. Ya, 10 kotak kecil. Nanti ada juga yang nih yang lebih dari itu, berarti dia hiperakut T. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah QT interval atau durasi atau waktu yang menggambarkan mulai dari depolarisasi ventrikel hingga ke repolarisasinya. Nah, untuk QT interval ini sebenarnya advance ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih detail, nanti mungkin silahkan. Intinya QT interval ini juga berpengaruh terhadap mungkin kasus-kasus seperti gangguan elektrolit, gitu. Misalnya hipokalemia, itu ya hipokalsemia. Nah, nanti bisa menyebabkan gangguan pada kita intervalnya. Kemudian gelombang U. Gelombang U itu sebenarnya asalnya kurang jelas. Tetapi teori menjelaskan bahwasannya gelombang U itu adalah proses repolarisasi yang tertunda dari serabut Purkinje. Nah, gelombang U itu paling jelas dilihat di P2 atau P3. Nah, gimana sih? Nih, gelombang T ini tinggi. Nah, terus tiba-tiba ada gelombang di sini. Nah, itu gelombang U. Ini gelombang P. Nah, jadi Bu jangan salah ya antara U dengan P gitu. Biasanya pada kasus apa sih, Dok? Gitu. Biasanya itu pada kasus hipokalemia berat atau bisa juga kepada bradikardia berat. Nah, itu sering terjadi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke the main event, mungkin? Belum ada? Masih belum ada, Dok. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke. Kalau gitu. Nah, oke, ini dia. Yang intinya ya, tadi kita udah review dikit, kita lanjut ke cara membacanya. Jadi tadi ya ada 8 langkah. Yang pertama adalah menentukan irama, kemudian menentukan rate, aksis, PR interval, QRS kompleks, kelainan ruang denyut jantung, anomali koroner, dan lain-lain. Nah, yang pertama menentukan irama dulu. Jadi irama itu ada yang paling utama ya adalah irama sinus. Karena apa? Karena seluruh gelombang itu harusnya berasal dari sinoatrial. Oke, itu berarti gelombang sinus. Dan juga ada gelombang non-sinus. Nah, syarat irama sinus yang normal itu adalah berasal dari NSA. Ya dong, karena namanya juga sinoatrial node. Gitu ya. Kalau misalnya dari AV berarti bukan gelombang sinus. Iya, gitu ya. Artinya gelombangnya itu berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Walaupun nanti nih ada irama sinus tapi, nah kayak gitu ya. Kalau kata Dr. Yusuf itu bilangnya ada irama sinus mulus, ada irama sinus tapi. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ada gelombang P yang selalu diikuti dengan QRS. Ini ya, tadi kita udah review ya gelombang P terus QRS gelombang ini T. P QRS T. P QRS T berarti kita ada gelombang P yang selalu diikuti oleh QRS. Kemudian gelombang P-nya itu selalu positif atau mengarah ke atas di lead 2 dan negatif di AVR. Begitu ya. Kemudian ada irama non-sinus. Irama non-sinus itu ada
tiga ya, ada irama atrial, ada junctional, ada ventrikular kayak gitu ya. Irama atrial itu biasanya yang disebut dengan atrial fibrilasi ataupun atrial flutter. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan itu ya. Nah, kemudian ada irama junctional. Irama junctional itu yang berasal dari junction, berarti antara ventrikel dengan si atrium di tengah-tengahnya. Berarti dia berasal dari NSA kayak gitu ya. Irama junctional itu ciri-cirinya kalau misalnya gelombang sinus tadi P-nya itu terlihat jelas kayak gitu ya. Kalau misalnya junctional itu P-nya itu nggak kelihatan ya. P-nya itu nggak kelihatan atau P-nya itu berada di belakang atau retrograde. Nih, jadi bukan PQRS tapi QRS-PT kayak gitu. Nah, ada yang seperti itu ya. Kemudian ada juga kriterianya yaitu gelombang P-nya itu terbalik. Berarti bukan defleksi positif. Berarti dia berasal dari junctional. Sedangkan irama ventrikel itu ada, nih gambarnya seperti ini, irama ventrikel adalah yang berasal dari ventrikel ya, bukan berasal dari NSA ataupun NAV, berasalnya dari ventrikel. Nah, irama ventrikel itu unik, dia itu tidak punya P dan QRS-nya pasti bisa dipastikan dia akan selalu lebar, gitu ya. Itu yang membedakan antara irama sinus, irama atrial, irama junctional dengan irama ventrikular. Nah, dia selalu QRS-nya itu selalu lebar, nggak ada P-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini irama junctional yang saya bilang tadi. Jadi nggak ada P, ya kan? Langsung QRS, ini R doang ya. Langsung nggak ada P ujung-ujung QRS, T. Nggak ada P ujung-ujung QRS. Nah, atau ini P-nya terbalik gitu ya kan. P-nya terbalik terus tiba-tiba QRS kemudian T. Ya. Nah, coba mungkin saya jelaskan satu contoh dulu ya. Ini adalah gelombang sinus ya. Gelombang sinus yang mana ada P diikuti dengan QRS dan T. Nah, tapi kok dia kelihatannya aneh, kok mepet-mepet. Iya, ini disebut dengan sinus takikardia. Nah, rate-nya berapa? Nanti kita belajar menentukan rate ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, logikanya kan dia mepet-mepet. Berarti kan berdenyutnya itu sangat-sangat cepat sekali ya. Maksudnya jarak antara denyut satu dengan yang lainnya itu benar-benar dekat kayak gitu. Artinya, wah ini berarti dia deredeg nih atau deg-degan nih gitu. Nah, kenapa sih ini sinus? Nah, karena ada P yang selalu diikuti dengan QRS. Nah, gitu ya. Kemudian ayo coba mungkin ini. Kira-kira ini gelombang sinus atau bukan? Mungkin ada yang mau menjawab? Ayo dong. Satu aja atau banyak juga boleh. Oke, ada yang bilang sinus, Dok. Kayaknya sinus. Oke, ada lagi. Ayo cepat-cepat. Dua detik. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kita juga sama-sama belajar ya. Bilangnya sinus. Sejauh ini sinus mendominasi. Ada lagi mungkin? Ayo. Satu lagi deh, please. Gak ada nih. Ya, jadi ini bukan gelombang sinus ya. Kenapa sih kok ini bukan gelombang sinus? Jadi ini adalah SVT. Nah, kenapa sih SVT gitu? Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau besok itu jaga IGD atau mungkin UKM PPD dan lain sebagainya, kalau misalnya ngelihat ada suatu kompleks QRS yang sempit, nah ini sempit ya kayak gitu, terus di antara keduanya itu mungkin jaraknya sangat dekat dan di antara dua gelombang itu hanya ada satu gelombang, nah kayak gini nih, ada satu gelombang doang. Nah, itu bukan gelombang P, tapi gelombang T. Ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini gelombang T. Jadi ini T, QRS, T, QRS. Berarti dia bukan gelombang sinus. Nah, jadi dia berasal dari junctional ya. Berasal dari antara, AV node dengan atrium dan si ventricle. Ya. Nah, jadi ini adalah si SVT ya. Kayak gitu. Nah, mungkin yang atas dulu mungkin ada yang mau menjawab. Ini gelombangnya sinus atau bukan ya? Mungkin ada yang berpendapat.
terlalu cepat. Mari dilihat. Sinus. Oke, Ulia ini. Iya, jawabnya sinus juga. Alfi, wah ini pada jago-jago ya. Kenapa ini sinus? Mungkin ada satu alasan mungkin? Oke, ada mungkin yang mau berpendapat? Iya, ada P terus di ya, rasanya diikuti dengan oke. Jadi benar ya, ini adalah gelombang sinus ya. Gelombang sinus itu P diikuti dengan QRS. Nah, ini T, ini P. Wah, tapi P-nya kok aneh ya, Dok, bentuknya? Kayak wah, ada takiknya kayak M gitu ya, gitu. Nah, enggak apa-apa, yang penting itu adalah gelombang P, mau dia tinggi, mau dia bentuknya seperti M, asalkan dia defleksinya positif di lead 2, nah, itu dan diikuti dengan gelombang QRS, itu adalah gelombang sinus. Tapi, Dok, kok jarak antara R ke R-nya kok aneh ya, Dok? Enggak ini ya, enggak sama ya. Iya. Jadi ini yang disebut dengan sinus aritmia, bukan atrial fibrilasi ya. Kayak gitu. Jadi ini sinus tapi dia jarak antara R ke R-nya tadi kan sudah lihat ya, R ke R itu adalah antara gelombang R yang pertama dengan R yang kedua atau RR interval gitu ya. Nih, coba lihat deh. Ini ada yang sepanjang ini, ada yang panjangnya lebih panjang lagi gitu. Ada yang lebih pendek. Ini aja beda nih dengan tetangganya. Ah, kayak gitu ya. Berarti enggak sama antara kiri dan gelombang pertama dengan gelombang yang selanjutnya kayak gitu ya. Itu disebut dengan sinus aritmia. Ini normal enggak sih, Dok? Iya, jadi ini biasanya normal pada anak-anak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau semakin dewasa biasanya sudah semakin stabil, sehingga jarang ditemukan adanya sinus aritmia. Sedangkan yang bawah, mungkin, ayo, ada yang berpendapat? Gak apa-apa, kita kan belajar cara supaya bisa ya. Ada yang berpendapat ini sinus atau bukan ya? Oh, Alfi jawabnya Afif, mantap. Mungkin ada yang berpendapat lain? Ayo. Ada 27 orang loh ini. Oke, ayo satu orang lagi. Harusnya bukan sinus sih. Oke, bukan, Dok. Mantap ya. Jadi ini bukan gelombang sinus. Karena apa? Wah, coba deh kamu lihat, kita lihat sama-sama ini. Ini gelombang P-nya yang mana satu ya gitu kan. Nah, kita nggak bisa menentukan mana gelombang P yang satu dengan gelombang P yang lainnya. Nggak jelas nih, entah yang ini, entah yang ini, entah yang ini gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak jelas kayak gitu, gelombang P-nya yang mana, walaupun QRS-nya itu ada seperti ini ya, kayak gitu. Dan juga kita pastikan lagi RR-nya itu ya, coba lihat tuh, ada yang segini, ada yang panjang, berarti dia irreguler, maka disebut dengan atrial fibrilasi atau AFib ya. Nah, intinya apa? Yang bisa kita simpulkan di sini ya, kalau misalnya nih ketemu suatu gelombang ada P diikuti dengan QRS, maka kita harus lihat dulu P-nya seperti apa, apakah dia benar defleksinya positif atau tidak. Kalau nggak ada atau tidak jelas yang mana satu, maka kemungkinan atau sudah kita pastikan itu bukan gelombang sinus. Dan kalau misalnya ketemu yang seperti ini, ada dua gelombang di mana tengah-tengahnya itu ada hanya satu gelombang, itu teman-teman bisa tembak langsung, oh ini SVT. Gitu ya, gampang ya. Kalau misalnya ternyata nih di tengah-tengahnya itu ada dua, nah misalnya kayak gini, kita pastikan dulu ya apakah dia itu bentukannya mulus. Nah, jadi kalau mulus kayak gini kan berarti dia sinus takikardia. Tapi ada juga mungkin, kebetulan saya lupa mencantumkan, ada yang bentukannya disebut dengan gigi gergaji. Ya, gigi gergaji itu mungkin seperti ini ya, seperti ini, tapi dia ada dua atau tiga atau lebih kayak gitu ya. Itu disebut dengan atrial flutter. Nah, gitu ya, gampangnya ya. Oke, kemudian masuk ke rate ya. Rate itu adalah melihat jarak dari R ke R-nya kayak gitu ya. Ada beberapa cara, yang paling sering digunakan itu adalah melihat kotak besarnya ya. Kotak besar di sini apa sih kotak besar nih ya? Kotak besar itu yang gini. Jadi ini 5x5 ya, kotak besar itu 5x5.
Kalau kota kecil ya udah yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya nih untuk menentukan rate itu yang paling gampang banget kita lihat lead yang berpotongan langsung di tengah-tengah daripada gelombangnya. Misalnya nih ini nggak ada ya yang di tengah-tengah persis ya. Atau ya sudah kita lihat dari sini kemudian jaraknya ke sini. Nah, ini kan ada jarak ya yang kotak yang sudah menjadi 5-5 gitu ya, kayak gitu kan. Tapi dia berada di antara tengah-tengahnya nih, gitu kan. Berarti bisa kita pastikan, bukan kita pastikan, kita perkirakan bahwasanya rate-nya itu berkisar antara 75 sampai 60. Artinya mungkin 65, kayak gitu. Nah, itu yang cara yang istilahnya itu ya gampangnya lah, kayak gitu ya. Ada juga cara yang lebih bagus lagi ya kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata gelombang R yang ini nih misalnya, yang ini ternyata pas di antara sini, jadi gelombangnya kayak gini ya. Sorry, agak kurang bagus ya. Pas di tengah-tengah garis 75 ini, ya udah berarti kurang lebih rate-nya itu berkisar antara 75 bit per menit. Artinya apa? 300 nih ya, satu kotak besar itu diperkirakan itu gampangannya dia 300. 300 terus dibagi, ini ada berapa nih? 1, 2, ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada 4 kotak kecil ya, antara yang pertama sampai kotak besar, antara yang pertama dengan yang kedua. Artinya 300, aduh, ini aja deh. Ya, artinya adalah 300 dibagi dengan 4. Ini sama dengan berapa? 75. Gampangannya seperti itu ya. Nah, itu satu. Kalau misalnya ternyata gelombangnya itu reguler. Gimana sih kalau misalnya dia nggak reguler, Dok, kayak gitu ya? Seperti Afif tadi atau yang yang dia itu sinus aritmia kayak gitu ya. Nah, kayak gini misalnya nih. Nah, itu gimana ya caranya ya? Nah, ini ada yang tahu nggak cara ini kira-kira berapa? Atau langsung aja ya. Kalau misalnya kayak gini, kita bisa mengukurnya dengan bisa itu cara 3 detik atau nanti digunakan itu, ini ada garis kayak gini ya. Itu biasanya di garis, di lembaran EKG itu nanti ada garis-garis pembatasnya itu yang menandakan dia 1 detik. Artinya sebenarnya 1 detik itu dia kan tadi kecepatannya 25 mm per detik ya, per detik ya gitu kan. Berarti 25 itu kan tadi satu kotak kecil kan 1 mm ya kan. Berarti kalau misalnya satu ini kan berarti 1 mm. Berarti kalau dia itu ada ini ya, karena saya pakai mouse jadi agak, jadi ini kita bisa ambil dari sini dulu ya. Nah, kemudian sebenarnya nanti ada ini aja deh biar gampang. Nah, kalau misalnya itu satu kotak kecil itu kan dia 0,4 detik ya. Kalau 5 kotak kecil itu sama dengan 5 kotak kecil itu sama dengan satu kotak besar, artinya 0,2 detik. Kalau 5 kotak besar artinya sama dengan 1 detik. Artinya apa? Nah, misalnya ini ada kertas kayak gitu ya. Nanti ada garis-garisnya seperti ini. Artinya satu jarak ini itu adalah parameter 1 detik gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ada 6 garis berarti itu sudah 6 detik kayak gitu ya. Yang 6 detik itu berarti dia ada 6 ya, ada 6 garis besar. Nah, kalau misalnya tadi ya yang pertama, kalau dia itu jaraknya dia reguler kayak gitu, dia 300 itu ya udah langsung aja 300-nya itu dibagi dengan satu kotak besar. Udah berarti 300 bagi 1 berarti kan
300 gitu. Kalau misalnya di antara keduanya ada dua kotak besar, berarti 300 dibagi 2, berarti bitsnya kurang lebih 150 nih kayak gitu. Kalau misalnya ternyata ada 300 ada 3, ya udah lanjutnya 300 dibagi 3 sampai ke seterusnya. Nah, kalau misalnya dia itu lambat ya kayak gitu ya. Kalau misalnya itu dia lambat, kita bisa memakai cara berikut ini ya. Ada yang dihitung sebanyak kotak kecilnya itu ada berapa sih kayak gitu ya. Jadi antara dua gelombang ini ada berapa kotak kecil kalau misalnya kita mau pakai kotak kecil kayak gitu ya. Kotak kecilnya kurang lebih ada 27 kalau di sini ternyata ya. Kalau misalnya kita hitung nih berapa nih? Nih 1 2 3 4 5. Kalau 5 kali 5 kan 25 ya. Dan ini ujungnya mungkin ada satu kotak dan di sini juga ngelewatin satu kotak. Berarti 25 ditambah 2. Berarti 27 kotak kecil. Nah, kalau kotak kecil itu 1500 dibagi dengan 27. Dengan catatan, ini kalau misalnya teman-teman nggak nemu nih lead itu gelombang itu yang benar-benar pas di keduanya kayak gitu ya. Antara R ke R-nya itu nggak pas nih di tengah-tengah atau di garis ini ya kayak gitu ya. Nah, kita bisa pakai kotak kecil. Nah, kalau bisa juga sih pakai kotak besar, tapi dikira-kira kan lebih sulit. Di sini, kira-kira di sini bilangnya itu ada 5,4 kotak besar. Kan lebih sulit ya, kayak gitu ya. Nah, bisa juga nih kalau misalnya pakai satu lead panjang. Ya, satu lead panjang itu nanti kita bisa lihat. Satu lead panjang itu kan sama aja kayak 10 detik. Berarti nanti ada 10 ya, kayak gitu ya. Ada 10 garis. Nah, ternyata dalam 10 atau 1 lead panjang itu ada berapa gelombang sih kayak gitu kan. Ternyata dihitung nih ada 1 sampai 9. Ya udah, berarti dalam 10 detik itu ada 9 gelombang. Nah, padahal kan kita butuhnya bits per menit, ya kan? Berarti dalam 1 menit itu berarti kan 6 apa namanya? Kalau 9 dikalikan 6 bit per dalam 1 menit. Artinya kalau dalam ini, kalau misalnya dia itu 10 detik, dia dikalikan dengan 6. Kalau misalnya dia itu dalam 3 detik, misalnya pada ini ya, nah ini tuh kira-kira nanti ada 3 ya. Ya, jadi jarak antara sini ke sini itu nanti kurang lebih ini ada 1 2 ini 1 detik apa kelebihan. 1 detiknya ada di sini ya, 1 detik. Kemudian ini 1 detik lagi. Jadi ada 1 2 3, ada 3 detik nih. Nah, kita hitung aja nih 3 detik itu ada berapa gelombang? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, kalau misalnya dalam 3 detik, berarti kita kalikan berapa? Kayak gitu. Kalau dalam 3 detik, berarti kita kalikan 20 supaya menjadi 1 menit kayak gitu ya. Oleh karena itu kalau misalnya tadi ada 6, berarti 6 dikalikan 20 berarti sama dengan kurang lebihnya itu 120. Kalau misalnya nanti itu ada lead yang 6 detik ya, biasanya itu di yang standar di rumah sakit itu biasanya lead yang 6 detik gitu. Nah, itu tinggal dikalikan aja 6, misalnya karena ada 6 gelombang. Ya udah, kalau misalnya dalam 6 gelombang, di dalam satu lead yang 6 detik itu ada 6 gelombang, dikalikan dengan 10. Sedangkan kalau ini kita pakai parameternya 3 detik ya, berarti ini 60. 60 bits per menit. Berarti tergantung pakai yang mana. Nanti kita bisa lihat tuh di garis-garisnya di situ ya. Ada berapa garis yang dipakai di EKG-nya ya. Intinya dalam menentukan range itu kita harus melihat jarak R ke R-nya. Kalau misalnya dia irreguler, nah bisa pakai cara ini atau bisa juga pakai cara range. Nah, ini cara yang pertama, cara yang range itu ya sudah kita ukur nih yang paling pendek dengan yang paling panjang. Nah, misalnya
yang paling pendek ini ada berapa kota kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11. Jadi nanti berarti 1.500 dibagi dengan 11. Nah, sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4, ada 4 kali 5 berarti 20 ya. 20 di sini tambah 3, di sini nambah 1, 2, 3, 4, berarti 27 ya, berarti 1.500 dibagi 27. Nah, jadi range-nya adalah antara segini sampai segini. Jadi tergantung itu mau pakai yang mana ya. Kalau biasanya sih nggak ada yang disalahkan ya, di rumah sakit itu bisa pakai yang range atau konsulennya suka pakai range atau juga bisa pakai yang kayak gini langsung, kira-kira 120 dok per menit, atau kira-kira antara ini berapa ya, ini kalau misalnya dibagi ya, nggak punya kalkulator lagi. Nah, atau kira-kira antara ini sampai segini dok. Nah, ini juga atrial fibrilasi ya. Oke, kemudian setelah menentukan rate sudah bisa, ini menentukan aksis ya. Untuk menentukan aksis itu ada beberapa cara ya. Yang paling gampang atau yang paling sering menjadi basic awal yang kalau misalnya diajarin di rumah sakit dengan dokter spesialis jantung itu menggunakan metode vektor. Nah, gimana sih metode vektor itu dan apa sih kegunaannya ya? Jadi metode vektor ini adalah menggunakan gambar ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat suatu EKG nih, kita sudah menentukan, oh ini irama sinus, P diikuti dengan QRS, terus kira-kira bitnya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 kurang dikit ya. Ya mungkin 300 dibagi 7 kan bisa kurang dari, berarti dia bradikardi ya, kayak gitu ya. Nah, terus kita tentukan aksisnya ke arah mana sih gelombang listriknya itu. Nah, kita lihatnya itu dari lead 2 dan AVR. Lead 1 dan AVR. Nah, terus kita hitung berapa nih yang ke arah atas. Nah, ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ke atas ternyata 7. Ke bawah berapa? 1. Nih ya, ini titik isoelektriknya. 1, 2, 3. Berarti ke bawah 3. Nah, terus caranya gimana? Caranya berarti 7 yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Kira-kira berapa? 4 ya. Berarti yang di lead 1 itu tarik garis ke sini kurang lebih 4. Yaudah, sini misalnya 4. Oke, terus yang di sebelah sini nih, kita lihat di AVF. Wah, ternyata gelombangnya tinggi banget. 1, 2, 3. Ada kurang lebih 3 kotak besar, nambah 1 kotak. Berarti kurang lebih 16 ya. Dan yang ke bawahnya paling 1 ya ini. 1 kotak kecil, berarti kurang lebih 15. Ke arah mana? AVF di mana sih? Di sini AVF. AVF itu ke arah bawah, sehingga kita tarik di sini misalnya 15. Nah, vektornya ke arah mana? Berarti kan vektornya ke arah tengah-tengah sini ya. Nah, di sini berarti kurang lebih gelombangnya berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Apakah itu normal? Nah, kita balik lagi ke sini. Kita balik ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Kalau untuk dia normal adalah jikalau berkisar antara minus 30 sampai dengan plus 90, kayak gitu ya. Jadi di situ adalah gelombang yang aksisnya normal, kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya vektornya itu tadi berada di antara garis-garis tersebut, misalnya di sini, kayak gitu, atau misalnya di sini, itu masih dalam gelombang yang normal. Tapi kalau misalnya ternyata vektornya itu mengarah ke arah minus 90 sampai minus 30, berarti dia left axis deviation. Kemudian kalau misalnya dia dari positif 90 sampai ke positif 180, itu disebut dengan right axis deviation.
Sedangkan kalau misalnya itu dia dari 180 sampai ke minus 100, minus 90, ini disebut dengan extreme axis deviation, atau extreme right axis deviation. Jadi ini udah parah banget sampai arah listriknya berbalik arah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya gambaran kita tadi, itu kan masih di sini ya. Kurang lebih kan gitu ya. Jadi ini di sini, kita tarik garis, berarti ada di sini. Oh, masih normal dong aksisnya, kayak gitu ya. Nah, itu yang cara yang paling-paling awal. Biasanya diajarin kalau misalnya masuknya di RSUD Madiun, misalnya kayak gitu, nanti diajarin seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain punya cara yang, dokternya punya cara yang berbeda. Tapi nanti juga ada cara yang disebut dengan metode analisis tiga lead, dan juga ada metode kuadran. Sebenarnya yang paling sering itu ya analisis tiga lead. Nah, tapi yang lebih sederhana adalah metode kuadran. Kalau teman-teman sudah bisa pakai vektor tadi ya, sebenarnya kita bisa pakai ke yang selanjutnya ya. Vektor itu adalah basicnya doang ya. Nah, kalau misalnya analisis kuadran, kita bisa melihat tadi kan ada 4 kuadran ya. Nah, analisis kuadran ini hanya melihat lead 1 dan AVL, sama seperti vektor tadi. Nah, cuman kita lihat nih, kalau lead 1-nya itu ternyata positif, berarti dia kan normal, ya kan? Nah, kalau misalnya positif, berarti dia mengarah ke sini, ke lead 1-nya. Ya. Kemudian, kalau misalnya AVF-nya juga ternyata positif atau mengarah ke atas, berarti dia arahnya ke arah AVF. Ya kan? Gelombangnya bergerak ke arah AVF karena dia positif. Nah, artinya sama kayak vektor tadi, dia berada di ini ya, di aksis kuadran yang normal. Kemudian, nah, masalahnya daripada metode kuadran itu hanya ini doang kayak gitu. Ada yang disebut dengan possible LAD. Jadi kita ini beneran LAD beneran atau LAD yang fisiologis kayak gitu. Nah, ternyata ada LAD yang fisiologis, ada LAD yang patologis kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya metode kuadran ini itu bisa dipakai dengan cepat ya, tapi kalau misalnya dia ternyata mengarah ke sebelah kiri aksisnya, itu kita nggak bisa pakai ini. Kita masih pakai yang selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai dulu ini. Kalau misalnya ternyata lead satunya itu positif dan AVF-nya negatif, berarti kan berlawanan arah ya kan. Nah, kalau tadi kan dia ke sini, kan? Kita tarik garis itu dia berarti ngarah ke sini di V1-nya. Sedangkan AVF itu kan harusnya positif. Kok ini negatif? Berarti kan dia bergerak ke arah berlawanan gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa tarik vektornya kurang lebih ke arah sini. Nah, arah sini kan tadi ada apa? Ada juga kan yang sampai minus 30 ya, masih normal. Nah, berarti bisa jadi dia memang pas di minus 30, atau bisa jadi dia lewat, nah makanya disebut dengan possible. Nah, paham nggak sampai sini? Paham ya, insya Allah ya. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian, satu lagi, kalau misalnya yang right axis deviation, itu dia lead satunya nih, kalau misalnya teman-teman sudah langsung lihat, wah lead satunya udah negatif, itu udah biasanya itu udah alamat mengarah ke RAD. Gitu ya. Lead satu negatif nih, waduh, kayak gitu. Berarti kayaknya ini beneran RAD-nya. Gimana cara mestinya lihat AVF-nya? Kalau AVF-nya positif, berarti kan si lead satu harusannya positif. Harusannya kan mengarah ke sebelah sini ya. Tapi ternyata dia negatif, berarti bergerak ke arah berlawanannya. Gitu ya. Kemudian, si AVF-nya positif, berarti dia benar arahnya dia ke bawah. Jadi dia arahnya ke sini, dan arahnya ke sini. Nah, berarti dia berada di sini, kuadran kanan. Bukan yang ekstrim, tapi. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya nih, oh yang terakhir ya, yang ekstrim. Ya. Yang ekstrim itu sama. Kalau misalnya ternyata negatif-negatif keduanya, ya udah, wah. Berarti ini udah ekstrim ini. Udah meninggalkan aksis yang normal. Berarti dia menuju arah yang kesebaliknya. Kayak gitu ya. Berarti dia negatif di keduanya. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya kalau misalnya itu pakai yang cara 2. Nah, tapi biasanya nih yang lebih baik lagi metode 3 lead. Kita melibatkan lead 2. Ya.
kita libatkan lead 2. Kalau misalnya dia ternyata positif di lead 1 dan lead 2-nya juga positif, ya sudah, AVF-nya biasanya juga positif, itu adalah normal aktif. Ya, gampang. Kalau misalnya ternyata ada lead 1-nya positif, lead 2-nya itu ternyata bifasik, kayak gini ya, bifasik itu ya, ada yang tinggi ya ke atas dan ke bawah itu kurang lebih sama. Sama ya, ini kurang lebih satu kotak besar. Dan AVF-nya ternyata negatif, kalau misalnya kayak gini, itu adalah si LAD yang fisiologis. Nah, berarti nanti dia vektornya itu terletak perpotongannya adalah di sini ya. Jadi nanti si LAD itu kan dia, lead 1 itu kan dia di sini. Kan? Kemudian si kalau misalnya ketemu yang bifasik itu nanti berarti dia bertegak lurus. Misalnya tadi lead 2 itu kan arahnya ke sini ya. Nah, ini kan lead 2 ya. Nah, tegak lurus dengan lead 2 itu mana sih? Ini maksudnya itu bifasik. Kemudian yang terakhir si AVF. Oh, ternyata AVF-nya negatif nih. Nah, kalau misalnya AVF-nya negatif berarti kan dia arahnya ke atas. Berarti vektor yang terbentuk di oke, kemudian yang LAD yang patologis. Nah, LAD patologis ini kalau misalnya kita melihat lead satunya itu sudah positif, lead duanya itu negatif, dan AVF-nya juga negatif. Jadi kalau misalnya double negatif, itu adalah LAD yang patologis. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu EKG, itu kalau saran saya sih, kalau mau tepat, pakai metode 3. Kayak gitu ya. Kalau 3 lead ya. Kalau misalnya mau cepat, pakai metode lead 1 dan AVF. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ke PR interval. Ya, PR interval itu kan ada yang memanjang, ada yang memendek tadi ya. Kayak tadi kalau misalnya dia itu memanjang, itu biasanya disebabkan oleh blok ya. Jadi ada hambatan jalan dari sinoatrial ke NAV. Kalau misalnya di sini contohnya adalah IV block lead 1, sedangkan yang memendek ini disebut dengan WPW ya, Wolff Parkinson White. Contohnya lagi kalau misalnya itu IV block itu ada 3 jenis ya. Dan nanti di dalamnya itu ada yang dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Kalau misalnya IV block derajat 1 tanpa disertai dengan adanya withdraw atau P yang tidak diikuti dengan QRS. Jadi dia panjang terus tapi selalu diikuti dengan QRS. Nah, kalau dia yang derajat kedua itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan Facebook derajat 1, Mobit 1 atau Wankenbach. Wankenbach ini dia itu memanjang secara progresif. Kemudian tiba-tiba diikuti dengan nih, ada P yang tidak diikuti dengan QRS. Itu yang disebut dengan withdraw, ya. Nah, kalau misalnya dia itu memanjang semakin memanjang tiba-tiba berhenti. Nah, itu derajat 1. Yang derajat 2 nih dia itu memanjang sih tapi panjangnya tetap panjang tetap tapi tiba-tiba withdraw. Wah, kayak gitu ya. Kemudian yang 2 banding 1. Nah, berarti 2 banding 1 itu apa? Ada 2 bit drop di sini ya. Ada P QRS, tiba-tiba P tidak diikuti dengan QRS, kemudian P dan QRS lagi, ada lagi nih, kayak gitu ya. Berarti di sini disebut dengan EV block derajat tinggi atau EV block 2 banding 1 ya. Masih masuk ke derajat 2. Nah, kemudian ada yang disebut dengan EV block derajat 3 yang artinya dia antara P dan QRS-nya itu dia sudah sendiri-sendiri. Nah, enggak P-nya bergetar sendiri, QRS-nya bergetar sendiri gitu. Tapi salah satu cirinya adalah P dan jarak antara P dan P ke P-nya itu selalu sama. Sedangkan R ke R-nya juga selalu sama. Cuman dia itu bergerak sendiri. Artinya apa? Ini ada P. Terus QRS
P yang ini dengan QRS di sini dia tidak berhubungan. Karena ada P di sini, nanti ada P lagi di sini, nggak diikuti dengan QRS, ada P lagi, jadi jaraknya selalu sama, tapi dia tidak berhubungan. Nah, bisa dianalogikan dengan hubungan ya. Jadi kalau misalnya IV Brock derajat 2 itu misalnya apa namanya hubungan suami istri ya kayak gitu ya, ya mungkin contoh aja ya, ini jangan terjadi. Misalnya ada suami istri yang dia tuh jarang berkomunikasi, semakin jarang berkomunikasi, tiba-tiba ngajak cerai. Jadi itu kan derajat 1 ya. Yang paling umum itu kan dia makin jenuh terus akhirnya putus kayak. Nah, ada juga yang mode 2. Kalau yang mode 2 ini lebih sakit gitu loh. Kenapa? Kalau yang derajat kedua ini, dia itu jenuh, terus tiba-tiba, dia memanjang, tapi sama ya, memanjang tidak progresif. Jadi memanjang, tapi progresif, terus tiba-tiba di ghosting. Nah, jadi kalau yang tadi kan jelas ya, makin jenuh, ah ya sudahlah, putus aja. Kalau ini enggak, ya chatnya sedikit-sedikit dan sebagainya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba di ghosting gitu ya. Nah kalau yang ini dia itu udah suami istri udah bergerak sendiri-sendiri dah, udah parah banget, satunya ke kanan satunya ke kiri ya terserah kamu mau gimana gitu. Nah itu lebih parah atau disebut dengan fibrok derajat. Ya. Wah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Kita lihat chat dulu. Oke, oh nggak ada ya. Kita lanjut dulu. Ada yang ini panjang. Ini sudah tadi ya kita bahas ya. Ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, kalau flutter itu tadi ini cara ngitungnya. Flutter itu bisa dilihat dari yang mengarah ke bawah ya. Kalau misalnya teman-teman ngelin, ini ya seperti gigi gergaji ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gergaji itu ada yang tinggi, ada yang kecil-kecilnya, kemudian ada yang tinggi lagi ya kayak gitu ya. Nah, kalau flutter itu ternyata yang dilihat adalah gelombang yang ke bawahnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, namanya atrial flutter dengan blok 3:1. Nah, ada juga yang 2:1, ada juga yang dua-duanya terjadi atau disebut dengan blok variasi. Ya, kemudian ada yang lebar. Oke, anatomi ruang jantung selanjutnya. Anatomi ruang jantung ini kelainannya ada yang di atrium, ada juga yang di ventrikel. Ya, kalau misalnya atrium dan ventrikel ini ada yang kanan dan ada yang kiri kan, nah, makanya kita bisa melihat di sini dulu. Nah kalau misalnya dia itu right atrial, disebut juga dengan P pulmonal. Artinya apa? P yang tinggi. Ingat P pulmonal, P-nya tinggi. Nah P pulmonal itu adalah P yang tinggi. Jadi tingginya itu lebih dari 2,5 kotak kecil. Nah, gitu ya. Kemudian kalau P yang di ventrikel kiri itu namanya P mitral. Yang namanya mitral berarti P-nya bentuknya seperti M, ada takiknya. Mitral ada takiknya seperti M. Pulmonal tinggi ya, P-nya tinggi. Kalau kedua-duanya, nah, nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalnya tadi ya, mitral tuh gini ya. Kalau misalnya P pulmonalnya tuh tinggi kayak gini. Tapi kalau misalnya di V1-nya, nih ya, ini kan dia melambangkan ada dua ya, ada atrium kiri dan ada atrium kanan. Kalau atrium kanannya membesar, berarti yang pertama ini sangat tinggi, kemudian yang bawahnya normal. Sedangkan kalau yang di sini, yang di kiri, dia pertamanya itu normal, yang keduanya itu lebih dalam. Tapi kalau misalnya dua-duanya nih, jadi yang pertama tinggi, yang keduanya juga lebih dalam. Oke, kemudian ini atrial, kemudian ventrikel. Nah, ventrikel juga ada kanan dan kiri. Membedakannya gimana sih? Kalau misalnya yang kanan, itu biasanya dia aksesnya sudah mengarah ke kanan. Kemudian, gelombang R-nya itu nih, teman-teman, kita bisa melihat ternyata gelombang R itu dia lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia ventrikel kanan itu lokasinya di V1. Jadi V1, V2 itu adalah lead yang letaknya di ventrikel kanan. Kalau misalnya ventrikelnya itu membesar, maka di sini dia akan berdefleksi positif. Padahal harusannya di sini gelombang yang dominan adalah gelombang S, bukan gelombang R.
Nah, tetapi ternyata seiring dengan berjalannya nih, dia diikuti dengan gelombang es yang persisten. Nah, jadi kenapa sih di V6 ini harusannya esnya itu tidak ada? Harusnya semakin ke sini gelombangnya itu gelombang R yang semakin tinggi. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman nemu ada gelombang es yang ikut terus nih, ternyata itu di kita bisa curiga ke RPH, ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan strain. Strain itu apa sih? Strain itu adalah ST depresi yang diikuti dengan adanya T inversi. Nah, itu kalau misalnya yang di ventrikel kanan. Sedangkan gimana sih kalau misalnya dia itu ventrikel kiri? Nih, kalau normalnya itu ya ini ventrikel kiri itu nanti kan dia di leads-leads yang memiliki arah ventrikel yang positif. Arah ventrikel kiri yang positif. Ah, kalau misalnya di lead kanan atau di V1 V2 itu harusannya kan yang dominan si okay lah ini gelombang S kayak gitu. Tapi kalau semakin ternyata semakin dalam S-nya itu kita bisa curiga nanti, oh apakah ini mengarah ke hipertrofi ya? Nah, oke. Okay. Gimana secara ngelihatnya? Kita bisa ngelihat dengan cara kriteria scoring. Nah, kalau misalnya scoringnya itu, yang pertama ada Cornell ya. Cornell itu yang berwarna hijau. Jadi Cornell itu adalah kita Scholar Lyon yang warna hijau, maaf. Jadi Scholar Lyon itu adalah kita melihat gelombang S di V1 ditambah dengan R di V5 itu jikalau jumlahnya ternyata lebih dari 35, maka itu disebut dengan left ventricular hypertrophy. Nah, kemudian kalau misalnya itu yang Cornell, Cornell itu adalah yang ini, yang warna biru. Jadi kita melihat mana sih? Kita melihat di S di V3 dijumlahkan dengan R di AVL, jikalau jumlahnya itu lebih dari 28 pada laki-laki atau lebih dari 20 pada perempuan, itu masuk ke sana, ke left ventricular hypertrophy. Nah, itu adalah dua kriteria yang paling sering digunakan. Nah, tapi ternyata baru-baru ini ada kriteria lain. Karena apa? Karena ternyata pada orang tua itu sering banget nih si Cornell atau Scholar Lyon itu masih normal kayak gitu. Nah, si ada yang disebut dengan kriteria Peguero Lopresti. Ini sering banget sekarang mulai digunakan dengan gimana sih cara ngitungnya? Jadi kita mengukur S terdalam di lead precordial, ditambahkan dengan itu S di P4. Nah, kalau misalnya jumlahnya itu lebih dari 28, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada, wah ini nabrak ke sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 udah 30. 30 ditambah ini, 35 gitu ya. 35. Mungkin pada laki-laki misalnya lebih dari 28, dan kalau pada perempuan lebih dari 22, nah, itu bisa dikategorikan terhadap ke ventricular hypertrophy. Tetapi syaratnya harus dipastikan dengan ada ventricular strain. Apa sih ventricular strain? Adanya gambaran ST depresi dan T inversi pada lead yang letaknya pada ventrikel tersebut. Kalau misalnya ventricular strain-nya itu pada lead yang sebelah kanan, biasanya di V1 atau V2 itu akan ketemu kayak gini. Kalau misalnya ini ventricular strain-nya di kiri, kita lihat di V6 misalnya seperti itu, nah itu bisa mengarah ke yang LVH. Ya. Wah, lumayan juga ya ini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Atau sudah capek? Oke. Lanjut ya, sebentar lagi ini sudah mau selesai. Kelainan koroner ya. Kelainan koroner itu ada myocardial ischemia, biasanya depresi segmen ST atau ST depresi,
ada injury, ada ST elevasi, dan juga ada myocard infarct. Myocard infarct ini relatif ya. Kalau akut biasanya ada ST elevasi. Tapi kalau sudah lama biasanya muncul key patologi. Nah, ini gambarnya. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya pertama kali sangat akut gitu ya. Kita bisa melihat adanya gambaran T hiperakut atau T yang sangat tinggi. Kemudian disertai dengan adanya segmen ST yang meninggi. Kemudian gelombang Q-nya itu makin lama makin mendalam, dan akhirnya setelah dia sembuh, istilahnya gitu, dia akan meninggalkan Q yang dalam tersebut, sedangkan segmen ST-nya kembali normal. Ya. Nah, macam-macamnya itu ada dua macam. Ya. Ada yang N-STEMI, ada yang STEMI. Pada dasarnya, N-STEMI itu disebut dengan infark atau iskemia yang subendokardial. Sedangkan yang dia ST elevasi disebut dengan transmural iskemia, ya. Nah, biasanya itu gambarannya kalau subendokardial dia lebih dominan ke ST depresi gitu. Sedangkan yang transmural itu lebih ke ya udah yang STEMI ya, yang ST elevasi. Yang diawali dengan T hiperakut. Nah, untuk kriterianya gimana sih kalau misalnya kelainan EKG yang koroner, ya biasanya kita melihat ke tingginya berapa. Kalau misalnya itu AH yang terbaru, melihatnya itu tingginya itu kalau di V2 dan V3, itu kalau usianya kurang dari 40, itu lebih dari 2,5. Kalau misalnya udah lebih dari 40, dia sudah lebih dari 2 mm atau 2 kotak kecil. Ini 2,5 kotak kecil. Dan kemudian kalau di wanita ya, wanita itu lebih dari 1,5 kotak kecil berapapun usianya. Sedangkan kalau di limb lid atau aksial itu kita bisa melihat tingginya itu kalau sudah lebih dari 1 kotak kecil maka itu disebut dengan STEMI. Nah, kemudian letaknya gimana sih gitu ya? Letaknya ada di mana nih? STEMI-nya inferior kah atau di manakah kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari di mana si ST elevasinya kayak gitu ya. Kalau misalnya ST elevasinya berada di V1 dan V2, maka dia kelainannya atau infarknya atau kelainan koronernya berada di septal, yang mana arteri yang terlibat adalah arteri left atrial yang ada di sebelah kiri ya. Nah, kemudian LAD ini bukan left axis deviation ya, tapi left anterior descending ya. Jadi arteri sebelah kiri yang depan tapi mengarah ke bawah. Kemudian kalau di V3 V4 dia ada di anterior. Kalau anterior ini benar-benar di LAD-nya atau left anterior descending. Kemudian di V5 V6 adalah di apikal atau biasanya di lateral juga kayak gitu ya. Kalau misalnya dia di 1 dan AVL, dia di lateral. Jadi V5, V6, 1 AVL itu biasanya adalah lead lateral ya, yang letaknya di sebelah kiri, ventricle kiri. Sedangkan nih kalau misalnya dia letaknya di 2, 3 AVF itu adalah lead yang menandakan kerusakannya di inferior gitu ya. Yang mana inferior ini letaknya sebagian besar di kanan ya, di sebelah kanan, yang mana 90% ini dia dari right coronary artery, walaupun ada variasinya 10% dari sebelah kiri ya. Nah, tapi jangan lupa juga ada yang disebut dengan reciprocal atau cerminannya. Kalau misalnya ada ST elevasi di lead inferior 2-3 AVF, maka cerminnya itu berada di V5, V6, 1 dan AVL, begitu juga sebaliknya. Cerminan itu apa sih? Kalau misalnya dia ternyata di di 2-3 AVF itu ST elevasi, berarti di lead lawannya itu dia ST depresi. Kayak gitu aja ya. Intinya kalau misalnya kelainan koroner itu harus disertai dengan adanya ST elevasi di minimal 2 leads ya. Minimal 2 leads. Kalau misalnya cuma di 2 aja gimana? Kalau misalnya ST elevasi di lead 2 aja, berarti belum bisa disebut sebagai ST elevasi yang di inferior ya, bukan STEMI inferior.
Tapi kalau misalnya dia itu sudah kena 3-3-nya, berarti kan sudah lebih dari 2, kan? Maka disebut dengan ST elevasi. Jadi kalau cuma satu saja, itu belum disebut dengan ST elevasi myocard infarct. Jadi harus 2 lead yang berhubungan. Kalau misalnya nih, V1 dan V4, nah itu kan nggak berhubungan. Berarti dia bukan kelainan koroner, ya. Nah, ini contoh EKG STEMI, ya. Ada yang tahu ini STEMI-nya, STEMI apa? Oke, ada yang berpendapat? Iya. Kita lihat di sini, ya. Ini, nah, ya, ada peningkatan, ya. Oh, ada chat. Inferior. Oke, benar ya. Inferior ya, karena 2-3 AVF-nya. Kita lihat nih, dia ada ST depresi di lead-lead yang lateral. Di satu AVF-nya. Cerminannya dia mengalami ST depresi. Jadi ini adalah semi-inferior. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti belajar kelas ACS atau kelas jantung yang membahas tentang ACS, nanti mungkin dibahas lebih detail apa saja sih yang harus diperhatikan terhadap infark yang inferior ini. Karena infark inferior itu nggak cuma ST elevasi ini saja. Jadi kita perlu banyak yang diwaspadai. Nah, cuman ini bukan di bagian KG, ya. Kemudian selanjutnya ini lain-lain. Nah, kalau lain-lain ini berhubungan dengan aritmia, ya. Kalau kata Dr. Yusuf Suseno, itu lain-lain atau aritmia itu yang paling ya mungkin butuh waktu, ya. Nah, ya saya ambil yang simpel-simpel aja. Ada yang disebut dengan RBBB atau right bundle branch block, dan juga ada yang disebut dengan LBBB. Nah, apa sih itu LBBB dan RBBB? Berarti ada hambatan konduksi aliran listrik dari bundle His ke salah satu bagian daripada ventricle. Misalnya nih, kalau RBBB berarti right bundle branch itu mengalami kerusakan. Nah, sehingga listrik yang mengarah ke ventricle kanan sedikit terganggu hantarannya atau terlambat. Sehingga bentukannya menjadi seperti ini. Harusannya mereka ini berkontraksi bersamaan. Ah, ternyata dia muncul gelombang yang lain yang munculnya belakangan karena dia telat, ya. Dan yang pasti dia itu membentuk gambaran seperti kalau di buku-buku bilangnya kelinci, telinga kelinci, ya. Rabbit ear, tapi ya nggak mirip rabbit juga sih sebenarnya. Intinya dia bentuknya seperti huruf M, ya. Kalau misalnya bentuknya seperti huruf M di V1, nah itu kita bisa curiga ke arah RBBB. Dan di V6 nih bayangannya adalah yaitu ada S yang memanjang atau slur S. Nah, S yang memanjang ini juga sama karena ventrikelnya itu berkontraksinya terlambat di sisi kanan. Sehingga di V6 itu S-nya itu jadi memanjang dari normalnya. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya RBBB kita bisa menemukan M kemudian biasanya bilangnya itu mellow. Mellow. Jadi kalau udah ketemu mellow berarti RBBB. Nah, sedangkan di LBBB, ya, di LBBB itu kita ketemu S-nya itu di V1, kebalikan daripada si RBBB yang mana S-nya itu memanjang di V1. Nah, kemudian M-nya itu atau bentukan gigi kelincinya, telinga kelincinya ditemukan di V6, berarti kebalikan daripada si RBBB. Nah, kalau ini biasanya M dan W, ya. Kebalik. W dan M, padahal pengertiannya W, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya William, ya, William itu dia di sebelah kiri, ya. Ada mellow, ada William. Bang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah PVC. Nah, PVC ini adalah premature ventricular contraction. Artinya ada suatu beat dari ventricle yang muncul secara prematur. Nah,
Gelombang ventrikel itu kan kita sudah bahas tadi ya. Gelombang ventrikel itu dia P-nya nggak ada dan QRS-nya itu lebar. Nah, benar nggak sih? Iya, coba kita lihat di sini. Ini awalnya gelombang sinus nggak? Iya, gelombang sinus ya. Gelombang sinus P diikuti dengan QRS dan T, P diikuti dengan QRS dan T. Tiba-tiba ada muncul suatu gelombang yang tidak memiliki gelombang P dan ada QRS, tapi QRS-nya itu kok lebar ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ya, QRS-nya lebar nih, R-nya nih, S-nya sampai kemudian di sini juga jaraknya antara R ke R yang harusnya normal menjadi dua kali intervalnya karena ada si PVC ini. Nah, itu yang disebut dengan compensatory pause. Keduanya menjadi bagian daripada si PVC. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu ada gelombang P yang sendiri seperti ini, aneh munculnya tiba-tiba, nggak seperti gelombang tetangga-tetangganya. Nah, itu curiga ada suatu kelainan yang disebut dengan PVC. Nah, ternyata PVC itu ada banyak bentuknya. Nah, salah satu bentuknya yang saya ambil contoh di sini adalah PVC Bigemini. Artinya apa? Di antara kalau misalnya Bigemini itu dia ada gelombang P, habis itu PVC. Gelombang P, habis itu PVC. Nah, itu Bigemini. Tapi kalau misalnya ada gelombang sinus kemudian diikutin PVC dan selalu sama polanya, itu disebut dengan Bigemini. Kalau misalnya ada sinus-sinus PVC, sinus-sinus PVC, itu artinya adalah trigemini. Berarti ada dua gelombang sinus normal diikuti dengan PVC 1. Jadi trigemini. Kalau misalnya sinus-sinus-sinus PVC, sinus-sinus-sinus PVC, berarti quadrigemini. Paham ya? Nah, kalau misalnya morfologi yang lain, kalau misalnya PVC-nya ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, itu berarti namanya multifokal PVC. Dan juga ada PVC itu yang munculnya, misalnya ini ada gelombang T. Terus tiba-tiba dari gelombang T ini muncul nih gelombang aneh PVC. Nah, itu yang disebut dengan fenomena R atau R on T. Gelombang R yang berada di T. Nah, itu juga merupakan suatu bentuk PVC. Yang mana PVC ini sebenarnya kalau misalnya dia cuma muncul satu kali gini doang, itu tidak menjadi suatu masalah. Kalau misalnya dia sudah bentuknya bigemini, muncul-muncul-muncul terus, atau muncul fenomena R on T, atau dia bentuknya berbagai macam, nah itu sudah berbahaya. Jadi kita harus segera ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya tadi atrial dan juga junctional. Waduh, apalagi itu. Jadi ada prematur junctional contraction. Prematur junctional contraction seperti ciri khas dari irama junctional, dia itu QRS-nya sempit tapi tidak punya gelombang P, ya. Kalau misalnya tiba-tiba menemukan suatu gelombang yang aduh kok dia bentuknya nggak cantik gitu ya, mengganggu yang normalnya. Misalnya ini kan jaraknya selalu sama ya, tiba-tiba muncul satu gelombang, wah muncul di tengah-tengahnya. Dah gitu, jarak antara RR ke R yang awalnya cuma segini doang, tiba-tiba menjadi dua kali lipatnya, wah itu berarti adalah suatu prematur kompleks ya. Nah, coba kita lihat apakah dia ada P-nya atau tidak. Ternyata tidak ada, berarti PJC atau prematur junctional contraction. Ya. Sedangkan ada juga nih prematur atrial contraction. Nah, kalau prematur atrial contraction, dia itu gelombang P ada, bisa kelihatan. Tapi dia itu munculnya di tengah-tengah konduksi yang normal, kayak gitu ya. Misalnya harusnya seperti ini, gitu ya, normal, jaraknya selalu sama. Nah, tiba-tiba muncul satu nih yang tidak normal, kayak gitu ya, menyebabkan gangguan kayak gitu ya, disebut dengan prematur atrial contraction. Kalau misalnya itu dia bentukannya selalu sama ya, ini kan bentukannya aneh ya, berbeda ya P-nya dengan yang lain ya, itu disebut dengan prematur atrial contraction. Tapi kalau misalnya P-nya sama semua bentuknya tapi R ke R-nya berbeda, itu disebut dengan apa tadi? Sinus aritmia kayak gitu ya. Ini kan bentukannya P-nya aneh gitu ya.
tapi tetap ada P, walaupun P-nya beda dengan tetangganya, kayak gitu ya. Nah, itu adalah premature atrial infarction. Nah, ini untuk PVC, PAC versus PJC ya, semuanya tadi sudah kita bahas untuk kesimpulan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Kita masuk ke satu soal dulu, mungkin ada yang mau. Ini udah mau selesai nih, tinggal yang terakhir menguji pemahaman kita semua. Ada seorang perempuan 50 tahun dengan hipertensi. Mungkin ada yang mau berpendapat. Ini pertama, gelombangnya sinus atau bukan? Ada yang berpendapat? Sinus enggak? Ayo. Halo. Oke, sinus. Ada lagi? Sinus. Oke, sinus ya. Karena di sini ada gelombang P nih. P, ada QRS-nya, kemudian ada P lagi. Walaupun di sini ada noise ya. Di sini, kemudian lihatnya juga mungkin lebih jelas di lead 2 ya. Ada P, diikuti dengan QRS, dan durasinya normal ya. P, ada QRS-nya. Ya. Nah, apalagi di lead panjangnya ini ya. Nah, kemudian kira-kira rate-nya berapa ini? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira aja. Ayo. Ah, 75. Ada yang lain? Dr. Tony bilangnya 75. Muhammad Khalif juga bilangnya 75, Yusuf juga 75. Oke, udah pada bisa-bisa ya. Jadi ini kurang lebih nih, kurang lebih 75 karena ya kita bisa tarik di sini ya sebenarnya yang gampang. Kurang lebih yaitu 4 kotak besar ya. Walaupun mungkin ada lebih satu ya, 16 ya. Tapi kira-kira ya sekitar 75 kali per menit. Kemudian aksisnya. Kita lihat aksisnya. Mungkin ada yang berpendapat. Aksisnya normal atau LAD atau RAD, normo aksis, Muhammad Alif, kita normo aksis, oke, normo aksis, iya, yeah. Benar ya, kita lihat di lead 2 di sini gelombangnya positif ya, kemudian diikuti dengan AVF-nya juga positif. Nah, kalau kayak gini kita sebenarnya sudah cukup untuk memastikan, oh dia itu, lead 1 kan positif ya, kemudian AVF-nya juga positif. Sebenarnya satu dan AVF saja sudah cukup untuk memastikan. Tapi kalau misalnya mau lebih pasti lagi, ya kita lihat lead 2. Oh, ternyata positif juga. Triple positif, berarti dia normal. Ya, normo aksis. Kemudian PR-nya gimana PR-nya? Normal atau memanjang? Ayo. Ya, ini kurang lebih 4 kotak ya. Kalau misalnya kita ambil di sini ya. Kurang lebih 4 kotak. Berarti PR-nya masih normal. Kemudian habis PR kita lihat apa? QRS-nya. QRS-nya normal nggak? Normal ya. Sempit ya semuanya ya. Sempit-sempit. Nggak ada yang lebar. Jadi QRS-nya juga normal. Kemudian apakah ada kelainan di... aku bersihkan dulu di ruang jantungnya. Lihat kalau di sini di atriumnya mungkin masih normal ya, atriumnya masih normal. Coba kita lihat ventrikelnya nih, P3 tadi salah satu kriterianya kan ada V1 S di V1 ditambah dengan R di V 6 atau V5 itu lebih dari 35 kotak untuk cephalolayer. Misalnya nih, kita lihat nih berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 4 kotak besar berarti 20 ya. Kita hitung yang mana nih yang lebih tinggi nih? V6 atau V5? V6 mungkin ya. Atau V5 ini ya, gampang ya. Karena dia pas di sini. 1, 2, 3. Nah, 3.
3 itu berarti 15 ditambah kurang lebih ini 1, 2, 3. 3 kotak berarti tambah 3. Berarti 18. Tambah 18. Nah, berarti ini besar 3, 8. Apakah memenuhi kriteria? Ada yang jawab? LVH. Wah, oke ya. Jadi ini kemungkinan nih, kemungkinan juga disertai dengan LVH. Tapi apakah memang benar nih LVH? Karena LVH itu syaratnya apa tadi? Harus dipastikan dengan adanya left ventricular strain-nya. Ada kriteria strain-nya ya, kayak gitu ya. Nah, apakah kita menemukannya di sini? Mungkin kita tidak menemukannya ya. Jadi di sini merupakan mungkin gambaran EKG yang masih normal, karena kriteria daripada LVH-nya itu tadi cuman yang terpenuhi adalah kriteria dari kelistrikan voltage-nya aja. Kalau misalnya masalah daripada strain-nya itu kita tidak menemukan. Nah, kemungkinan ini masih dalam batas normal. Jadi walaupun dia hipertensi dan ininya juga ya 38 ya, masih 38, itu masih dalam batas normal. Oke. Kemudian kita bisikan dulu. Lanjut ke yang satunya. Nah, ini EKG yang saya dapat dari rumah sakit ya. Pasien saya sendiri. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini gelombang sinus atau bukan? Sinus ya ini, wah kok aneh gini ya bentukannya ya. Bukan. Oke, siapa tadi itu? Bukan ya. Oke, kenapa bukan? Tidak ada gelombang P. Terus, sepertinya itu mas. Oke. Tidak jelas pak ya. P-nya tidak jelas. Oke. Mungkin ada berpendapat lain? Ya. Oke, langsung saja ya. Ini sebenarnya ini P-nya itu ada ya. P-nya ini P, ini juga P, ya. Ini juga P. Kan? Ini juga P. Ini di tengah sini nanti ada P juga. Nah, P-nya itu antara ke satu dan ke yang lainnya itu sebenarnya jaraknya sama. Tapi nggak selalu diikuti dengan IRS nih teman-teman, ya kan? Ini ada P di sini, terus P-nya tengah-tengah sini hilang ya, terkubur sama gelombang IRS. Ada P lagi, nah kayak gitu. Tapi nggak selalu dengan IRS. Nah ini udah mengarah ke irama yang junctional, yang mengarah ke blok ya, seperti itu ya. Blok yang seperti apa? Kalau misalnya dia itu antara ventrikel dan atriumnya tidak sama, V-nya jauh. Oke. FV block yang derajat berapa? P dan Q-nya atau suami dan istrinya itu udah jalan sendiri-sendiri. Udah suka-suka kamu deh, mau belanja ini. Ada yang derajat 3 tadi, siapa? Oke, derajat 3 ya. Oke, karena apa? Karena P-nya itu nggak selalu diikuti dengan QRS, dan QRS-nya juga jaraknya sama ya, dari sini ke sini, gitu. Sini ke sini selalu panjang, kayak gitu. Tapi dia ya gerak sendiri, si QRS sendiri tuh, P-nya sendiri tuh, suka-suka dia, walaupun jaraknya sama ya. Intinya suka-suka itu artinya si P kontraksi, 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 si QRS kontraksi sendiri, ah bodo amat dengan si P, kayak gitu ya. Nah, dia tetap berkontraksi aja sendiri-sendiri, gitu ya. Berarti derajat 3. Selain itu, bukan sinus ya. Rate-nya berapa nih? Wah, rate-nya kurang lebih. Wah, ini bradikardi ya. Soalnya satu, kita lihat sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih 7 nih. 300 bagi 7. Berarti berapa tuh? Wah, matematika saya agak kacau. Ada yang ini kurang dari 50 mungkin. Oh iya, kurang dari 50 ya. Udah bradikardi ya, seperti itu ya. Kemudian PR-nya sudah QRS-nya.
apakah QRS-nya memanjang atau melebar? Coba lihat di sini. Semuanya sama ya. Ya, ini juga QRS ya. Tapi ada sesuatu. Nah, ada sesuatunya di mana? Apakah gelombang P-nya ada kelainan atriumnya? Tidak ada ya. Kemudian apakah ventrikelnya mengalami kelainan? Ventrikel di sini kita bisa melihat karena V1 tadi di normal ya, tingginya masih sekitar 2 kotak gitu ya. 10 ditambahin 10 masih 20 kayak gitu ya. Atau kalau pakai kriteria Cornell itu lihat V3-nya di sini ya. 1 2 3 ada 2 15 mungkin ini tambahin 4 19 ditambahin dengan R di AVL cuman 1 doang gitu. Enggak juga, berarti ventrikelnya masih normal. Lantas kelainannya di mana? Di ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Di koronernya ya. Lihat di sini, lead 2, lead 3, di lead AVF-nya. Wah, ada apa ini? ST elevasi ya. Jadi ini semi inferior yang disertai dengan EV block derajat 3, gitu ya. Kemudian ada apa lagi lain-lainnya? Enggak ada ya. Jadi kesimpulannya dari EKG ini adalah pasien 49 tahun, wanita 49 tahun dengan irama junctional, ya, irama junctional dengan rate kurang lebih 50 kali per menit. Aksisnya, oh ya, maaf tadi aksisnya terlewat ya. Aksisnya itu 1 dan AVF. Coba kita lihat, positif dan positif, duanya. Nah, masih normo aksis. Normo aksis dengan EV block derajat 3 disertai dengan semi inferior. Kayak gitu ya kesimpulannya ya. Oke. Lagi? Iya. Yeah. Terakhir, ya, ini nih, karena waktu mungkin ini yang terakhir. Kira-kira kelainannya aja dulu, ada nggak kelainannya ini? Sinus, nggak sinus ya? Nah, kira-kira apa nih? LVH, LVH, oke. Okay. Keren, keren. Ini baru yang LVH. Kita bisa lihat di mana ya kriteria LVH-nya. Selain ini, gelombang S yang dalam-dalam, waduh, sampai nabrak-nabrak gelombang selanjutnya nih, ya, di V1 sampai V2, V3, wah, benar-benar nabrak. Gitu ya. Wah, ini dah merujuk ke sana nih. Berarti mau kriteria sekolah lain kayaknya dapat nih ya. V5-nya aja udah tinggi banget, sampai nggak kelihatan gitu batasnya yang mana. Terus kira-kira lagi, ada nggak pola strain? Wah, ada ternyata. Ada ST depresi disertai dengan T inversi. Wow, benar ini, fix ini. Ada LVH ya pada pasien ini ya. Nah, kayak gitu yang dimaksud tadi ya. Kemudian, ini terakhir berarti. Ah, berarti ini yang paling terakhir. Coba dilihat. Wah, aneh nggak nih? Apa yang aneh ya? Aneh nggak? Aneh ya. Kok gelombang P-nya banyak banget? Nggak jelas gitu ya. Di P1 tuh nggak jelas. Di D2 apalagi ya. Aneh yang satu, P-nya yang nggak jelas gitu ya. Wah, P-nya yang jelas. Kalau udah P-nya nggak jelas, kita tinggal lihat apakah jarak R ke R-nya itu sama. Ini ada yang tiga kotak besar. Ada yang 4. 4,5 malahan. Gitu. Ada yang 4 pas. Gitu. Ada yang hampir 5 kayak gitu. Nah, jadi kan tidak sama. Artinya ini adalah irama fibrilasi atrial ya, atrial fibrilasi. Karena ini ada satu lead panjang, berarti kita bisa mengukur dengan tadi ya berapa rate-nya. Misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 apa namanya, kalau misalnya dikalikan 9,
dikalikan 6 berapa? 13 berarti 8, 78 ya. Nah, berarti sekitaran segitu ya, 78. Artinya dia masih di dalam range normal. Nah, ini adalah atrial fibrilasi dengan normal respon ya. Normal respon itu artinya kecepatannya masih di antara 60 sampai 100. Kalau misalnya dia ternyata di atas daripada 100, maka disebut dengan rapid respon. Ya, kemudian kalau misalnya kurang dari 60, maka itu disebut dengan yang slow respon, gitu ya. Kalau misalnya kita cek satu-satu nih, ada yang 4 berarti kan sekitar 75, ada yang 3 berarti kan 300 bagi 3, 100, ada yang 100, ada yang 75, berarti kan masih normal, kayak gitu ya. Berarti ini AF dengan normal respon. Oke, alhamdulillah ya Allah. Kita sudah muter-muter banyak nih dengan sebenarnya untuk materi ini itu kalau dengan Dr. Yusuf itu sampai ada 7 video kayak gitu. Ini saya percepat menjadi 1 ya, semoga aja dari apa yang kita pelajari tadi cukup jelas ya, dia nggak terlalu ngebut ya. Tapi mungkin ada yang nanya dulu. Oh iya, Dok. Terima kasih iya. Sebelumnya Dr. Ivan udah memaparkan materinya. Mantep banget ya, habis ini kalau lihat EKG udah kayak sarapan aja Dr. Ivan ya. Iya. Ternyata baca detail itu memahami aturan urutan membaca lebih enak ya daripada kita hanya menghafalkan dari gambaran khasnya saja ya. Nah, oke Dok, di sini ternyata ada 2 soal atau 2 pertanyaan nih Dok dari teman-teman nih Dok. Ya, oke, semoga saya bisa menjawab ya. Oke, gimana Dok? Oke, yang pertama ditanyain Dok, Dok, cara bedain noise sama FIP itu gimana ya Dok? Dan cara terbaik menghindari noise itu kayak gimana Dok? Itu yang pertama Dok, bisa jawab dulu Dok. Oke, siap. Oke, terima kasih tadi yang sudah nanya. Gimana sih cara membedakan noise dengan FIP kayak gitu ya? Sebenarnya itu bisa dibilang ya lebih gampang ya membedakannya itu dengan cara ini. Kalau misalnya AFib itu ada suatu gelombang-gelombang yang memang bentukannya itu dia irregular, P-nya itu dia nggak jelas gitu ya. Dia ada gerigi-geriginya gitu, tapi bentukan antara P dan satu dan lainnya itu nggak sama kayak gitu ya. Bentukannya selalu beda-beda. Karena apa? Atrial fibrilasi itu ada gelombang dengan fokusnya di atrium, bukan di sinus. Fokus di atrium ada banyak banget sampai menyebabkan dia itu bergetar kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya noise itu dia mepet-mepet banget dan nggak hanya di satu lead. Kalau misalnya nih, kalau seperti ini nih hampir ada noise-nya ya. Tapi mungkin masih bisa terbaca. Nah, yang ini nih. Ini mungkin sedikit ada getaran ya. Getaran itu bisa jadi ada 2. Nah, mungkin kalau seperti ini kan dia lebih sulit lagi ya, karena dia lebih rapat. Kalau noise itu lebih rapat-rapat banget kayak gitu ya. Nah, bedanya gimana ya? Cara mencegahnya seperti apa sih? Nah, biasanya nih noise itu muncul kalau pasien itu kita lupa ngasih tahu, Pak, nanti selama pemeriksaan Bapak diam dulu ya gitu. Nggak usah banyak gerak dan tidak usah berbicara. Karena kalau kita berbicara, itu dinding otot-otot toraks itu akan bergetar. Coba aja deh, coba teman-teman ngomong gitu. Ngomong gitu. Nah, kan itu otot-otot di toraks juga bergetar ya kan. Itu akan ditangkap sama listrik-listrik si EKG itu tadi sehingga dianggap sebagai suatu impuls padahal bukan. Nah, jadi teman-teman ketika melakukan pemeriksaan EKG harus pastikan pasien itu dalam kondisi yang diam dan tidak berbicara seperti itu. Mungkin bisa menjawab? Oh, ya ini baru di DM Dok, udah jelas kan? Oke. Siap, terima kasih. Nih oke, satu lagi nih dan terakhir ya teman-teman karena waktunya udah mepet maaf kita. Maaf ya. Ya, nanti biar kita tidak telat sholatnya. Ya, yang kedua, ini yang tanya Dok, gimana sih cara bedain VF, ventricular fibrilasi, dengan terus ada di puang Dok? Katanya sama-sama buruk.
dok, gambarnya gimana tuh dok? Oke, sayangnya tadi memang nggak saya masukin ya, karena itu bagian daripada aritmia sebenarnya ya. Oke, tapi gini, membedakannya gimana ya antara VF dan si torsa de Pointe? Nah, pertama gini, torsa de Pointe itu adalah bagian daripada ventricle tachycardi. Nah, kayak gitu satu ya. Ventricle tachycardi, aduh sayangnya nggak ada gambar. Oh ada sih, sebentar ya. Kalau ventricle tachycardi itu ada yang monomorfik, ada yang polimorfik. Mungkin teman-teman sudah baca ya, dibandingkan saya kayaknya lebih tahu deh. Kemudian si mana di QRS tadi ya. Kalau misalnya itu dia polimorfik, salah satunya adalah torsade de Pointe ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya si torsade de Pointe itu dia itu masih lebih teratur, artinya lebih teratur walaupun dia sebenarnya itu agak terlihat tidak teratur ya. Artinya gimana? Kalau PT itu harusannya dia teratur, harusannya dia teratur. Tapi bentukannya itu dia bervariasi. Atau bentar. Coba aku setting aja deh. Biar teman-teman ada gambaran. Jadi kalau misalnya dia itu ini kelihatan nggak ya slide-nya? Masih di slide saya ya? Atau jangan? Masih belum dok. Belum ya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya dia itu bentukannya seperti ini ya, itu ventrikular yang monomorfik. Tapi kalau misalnya dia bentuknya itu, nah seperti ini ya. Jadi ini yang namanya torsa de Pointe. Jadi torsa de Pointe itu seperti apa? Jadi awalnya itu dia arahnya ke atas, ke atas, ke atas semua. Terus tiba-tiba berpilin menjadi ke bawah. Terus kemudian menjadi ke atas lagi. Ah, dia itu kan ke atas ini kan satu pola ya. Satu pola, kemudian berpilin menjadi ke bawah, kemudian berpilin lagi menjadi ke atas lagi. Nih, lihat nih. Ada yang ke bawah, ke atas lagi, ke atas. Oh, atau yang panjang deh. Nah, ini sebenarnya polimorfik yang ini yang polimorfik saja. Ini tadi yang di sini juga yang ini nih. Ini dia ke atas kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu pun berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, dan ini dia lebar semua ya. Nah, lebar semua. Dan ada yang ke atas tiba-tiba ke bawah, kemudian ke atas lagi biasanya kayak gitu. Itu yang disebut dengan torsade de Pointe. Kayak gitu ya. Torsade de Pointe itu dia melintir, kemudian berubah arah, melintir, berubah arah lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya dia itu ventricular fibrillation, itu lebih nggak stabil lagi. Jadi lebih nggak stabil lagi, jadi sampai kita nggak bisa melihat bentukan yang sama antar keduanya. Nih ya. Nih, kalau misalnya di ventricle fibrillation itu dia bentukannya kayak gini nih. Nggak sama antar satu yang lainnya itu benar-benar sangat berbeda-beda kayak gitu. Dan ventricular fibrillation ini terbagi dua, ada yang coarse atau kasar seperti ini. Maaf ini memang sinyal internet agak kacau. Di sering gangguan. Jadi ini masih terlihat kasar ya. Ada yang seperti ini nih. Nah, misalnya terlihat ya. Ini yang halus ya. Yang berbahaya yang mana? Yang halus, karena udah menuju ke arah asistol. Jadi kalau misalnya seperti ini ya sebenarnya bahaya juga gitu kan. Tapi dia terlihat kasar gitu. Dan ini yang halus. Nah, atau yang ini deh. Ini kan dia kasar banget dan bentukannya enggak jelas semuanya gitu ya. Enggak sama antara kiri dan kanan. Nah, itu yang membedakan antara ventricular fibrillation dengan ventricular tachycardia yang jenisnya polimorfik atau torsa de Pointe ya. Kalau misalnya torsa de Pointe itu intinya gini deh. Intinya ngelihat ada pilinan
yang awalnya ke atas semua, ternyata ada pilinan kecil terus berubah jadi ke bawah, ke bawah, ke bawah, tiba-tiba berpilin lagi jadi ke atas, nah itu jadi persada demoan. Tuh ya. Mungkin begitu, Dr. Tony. Oke, bagaimana yang tadi nanyain? Oke, sip katanya dok. Oke ya, ini karena terbatas waktu, mungkin kita akhirnya sampai sini dulu.